Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tama berkata dengan ringan, aku tidak peduli apakah dia punya jabatan yang tinggi, jabatan yang rendah, atau jabatan yang berbahaya. Dia berhutang dua tangan padaku hari ini, dan dia harus mengembalikannya. Setelah mengatakan itu, Tama dengan lembut mendorongnya, dan berkata, cepat dan sembunyi. Jika tidak jika aku terganggu dan terluka karena melindungimu, kamu pasti kesal, kan? Gadis itu didorong keluar oleh Tama dan tanpa sadar ingin menerobos masuk lagi. Tapi ketika dia memikirkan kata-kata Tama, dia tiba-tiba ragu-ragu lagi. Dia melihat skill Tama barusan, mengetahui bahwa Tama bukanlah orang biasa. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang ini, tapi jika dia terluka karena diganggu olehnya, maka dia benar-benar harus disalahkan. Memikirkan hal ini, dia harus berdiri dengan gugup, telepon di tangannya sudah memasukkan nomor darurat, dan berencana untuk memanggil polisi segera setelah situasinya salah. Saat ini, Ayu di dalam mobil melihat ke arah Tama dan tidak bisa menahan alisnya, dan berkata kepada Jeffy, hei, pria Jepang di mulutmu sebenarnya adalah orang Indonesia. Jeffy menghela nafas, karena saya orang Indonesia, saya harus tahu alasan mengapa naga yang kuat tidak menekan ular. Kenapa dia masih melawan Reiki? Anak ini memiliki sedikit karakter harimau. Ayu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, orang ini terlihat cukup bagus, tapi aku tidak berharap otaknya tidak bekerja dengan baik. Melihat Tama dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, Ayu bertekad di dalam hatinya bahwa dia berada dalam bencana hari ini. Namun, dia tidak bersimpati pada Tama. Karena dia tidak melihat keseluruhan penyebab kejadian tersebut, dia hanya melihat Tama dengan putus asa mengejar seorang pria di jalan, menyebabkan pria tersebut tertabrak mobil, dan kemudian lengannya patah oleh mobil tersebut. Begitulah, itu sudah sedikit berdarah dan kejam, dan dia tidak berharap Tama menerimanya sebelum melihatnya, dan bahkan tersedak oleh tuan muda dari keluarga angkat. Itu hanya masalah otak. Saat ini, Reiki melihat bahwa waktunya sudah lama tertunda, dan daya tahan tubuhnya sudah habis sama sekali. Dia segera memerintahkan lawan-lawannya, lawan aku. Hanya satu nafas tersisa. Bersama dengan orang ini di bawah kakiku, kamu akan dibuang ke tumpukan sampah. Lebih dari 10 pengawal berkumpul di sekitar Tama untuk waktu yang lama, menunggu kata-kata ini. Dengan perintah dari Reiki, mereka segera bergegas ke Tama, dan semua orang mencoba yang terbaik karena takut tertinggal. Bagaimanapun, Tama hanyalah satu orang. Di mata mereka, ini adalah standar lebih banyak biksu dan bubur. Setiap orang adalah master top. Jika ada yang sedikit lebih lambat, anak ini mungkin memperhatikan mereka. Kalau begitu, mereka yang tertinggal tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka di depan tuan muda. Melihat begitu banyak orang di sekitar Tama, Takahashi tiba-tiba mengecilkan lingkaran yang mengelilinginya, dan seringai ejekan terhapus dari sudut mulutnya. Seorang pria kecil berani menghadapi Reiki di jalanan pusat kota Jepang. Bukankah ini hal yang mencari kematian? Sayang sekali, sebagai majikan tertua dari keluarga Takahashi, tidak nyaman bagiku untuk menembak sendiri di depan banyak orang. Kalau tidak, aku benar-benar ingin menghancurkanmu sendirian. Reiki berharap untuk segera melihat kemunculan Tama yang sekarat, tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa jeritan ngeri dan kesakitan tiba-tiba datang dari orang-orang yang mengelilingi yang terdiri dari lebih dari 10 masternya. Segera setelah itu, beberapa orang di pinggiran lingkaran pengepungan terbang satu demi satu. Apa, rasa sakit, anak ini? Apakah dia manusia? Ditemani oleh beberapa raungan parau ini, beberapa orang terbang keluar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Salah satunya terbang ke kaki Reiki dengan linglung. Bawahan itu ditangkap oleh Tama di leher dan melemparkannya langsung. Jadi dia berbaring di kaki Reiki, dan dengan keras, Reiki terkejut. Segera setelah itu, pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, dahinya sudah penuh dengan darah.
Pria itu memandang Reiki dengan mata yang sangat menyakitkan, dan berkata, "Tuan muda." Segera setelah itu, terdengar letusan, dan awan kabut darah besar keluar dari mulut. Kabut darah yang sangat besar ini disemprotkan ke kaki Reiki dan celana panjangnya, dan celana putih itu benar-benar diwarnai merah dengan darah. Reiki buru-buru mundur setengah meter dengan ketakutan, dan melihat bawahannya berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan garangan itu sangat mengagumkan." Setelah selesai berbicara, dia berbaring di tanah lagi dengan ledakan keras, benar-benar kehilangan kesadaran. Reiki merasa otaknya langsung berenergi dengan tegangan tinggi. Apa yang terjadi? Pengawal ini adalah Master Top, bahkan Master of Master. Mengapa dia jatuh ke tanah seperti sampah di depan anak itu? Sebelum dia bisa memahami situasinya, beberapa orang lain juga dikalahkan oleh Tama satu demi satu. Para master ini jatuh ke tanah satu demi satu, seperti pin bowling yang terkena bola bowling. Tiba-tiba, selain Tama, hanya Reiki Takahashi yang berdiri sendiri. Jeffy dan Ayu di dalam mobil juga terkejut. Jeffy menelan ludahnya dan berseru, "Anak ini terlalu kuat." Ayu juga tercengang dan berkata, "Dia memang ahli top. Sepertinya aku meremehkannya sekarang." Saat ini, Tama sudah menurunkan semua pengawalnya dan berjalan menuju Reiki. Sedangkan Reiki gemetar ketakutan dan kakinya lemah. Dia ingin melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa kakinya tidak mendengarkan sama sekali. Dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu inginkan?" "Sudah kubilang, aku yang termuda dari keluarga Takahashi." Tama naik dan menamparkan wajah Reiki dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Aku peduli kamu ini jagoan jembatan apa. Sekarang mari kita bicarakan tentang hutang dua tanganmu padaku." Reiki pusing dengan tamparan Tama. Dia tumbuh besar, dia selalu dimanjakan, dan dipegang di telapak tangan oleh banyak orang seperti bintang yang memegang bulan. Kapan dia dipukuli? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.